จะเชิญทุกท่านเดินขึ้นไปได้ชมแสงเลือดมาได้ด้านบนอย่างน่าอิจฉานะครับHai semuanya, saya Franny Konstantina. Dah, kami ada di Nong Nong, Thailand. Ini sebuah taman yang besar sekali. Jadi untuk mengelilingi ya, kita harus naik mobil. Kalau mau jalan, aduh capek banget. Yang ada kita jalan di atas batu seperti begini. Halo. Hai teman-temanku semuanya. Setelah menikmati makan siang dengan menu ala khas Thailand yang enak banget rasanya di Nong Noh Tropical Garden yang sudah saya buat videonya sebelum ini, nah sekarang waktunya kita akan berkeliling menikmati indahnya Nong Noh Tropical Garden ini dengan memakai mobil khusus untuk mengantar tamu-tamu berkeliling. Namun ada tarif tersendiri nih untuk kita naik di mobil ini. Kita harus membayar 200 baht per orang. Jadi jika dirupiahkan mengikuti kurs hari ini, ya sekitar 100 ribuan deh. Nah, Nong Noh Tropical Garden ini letaknya dekat dengan Pattaya dan merupakan kebun raya terbesar di Asia Tenggara dengan luas sekitar 600 hektar. Luas banget ya, teman-teman. Kalau kita punya waktu yang banyak, kita bisa jalan-jalan pelan-pelan dari satu tempat ke tempat lainnya. Wah, bisa sepanjang siang tuh kalau kita jalan kaki mengitari tempat yang indah ini. Karena di semua tempatnya mempunyai keindahan dan keunikannya yang berbeda-beda nih teman-teman. Dan tentunya kita pasti tergoda untuk berfoto-foto sejenak di setiap tempat yang ada. Jadi tentunya kita bakal bisa lupa waktu deh jika sudah berkeliling. Kami tidak bisa berlama-lama di Nong Noh Tropical Garden ini karena masih harus melanjutkan perjalanan wisata mengunjungi tempat wisata lainnya di sekitar Pattaya ini. Maka saya dan teman-teman pun memutuskan untuk membeli tiket mobil untuk berkeliling di seputar tempat yang indah ini. Di sini ada area untuk kaktus, anggrek, bonsai, pakis. Wah, pastinya puas banget deh memandangnya. Apalagi jika Anda pecinta tanaman, pastinya akan bahagia sekali berada di tempat ini. Karena koleksi tanaman yang ada di sini cukup lengkap. Kaktus Nursery Garden. Wow, kaktus nih beraneka macam kaktus. Di sini juga ada area yang dipenuhi dengan bebatuan. Keren banget nih teman-teman jika kita berfoto ria di bebatuan ini. Tempat ini cocok untuk segala usia, untuk dewasa maupun anak-anak. Karena banyak patung-patung hewan yang beraneka ragam yang dibuat seperti hewan sesungguhnya, yang tentunya akan membuat anak-anak sangat tertarik. Ada beberapa pertunjukan di sini, pertunjukan budaya dan pertunjukan gajah. Atau mau mencoba sensasinya naik gajah di Thailand? Nah, kita harus membayar 100 baht per orang.
Pastinya berada di Nongnoh Tropical Garden yang luas ini dapat membuat Anda menjadi lupa waktu deh. Ada gajah. Tuh gajah. Di sana ada danau. Halo. Danau di sana tuh. Danau. Nongnoh Resort. Di sana ada resort, Nongnoh Resort. Nah, ini banyak yang mancing ini. Ini kan ada danau. Jadi banyak yang lagi mancing tuh di sana tuh. Tuh mereka lagi pada mancing. Rame. Kita gimana? Mau tetap ngider di sini atau mau pindah tempat lain? Kita pindah lagi, tapi kita harus menunggu bus yang akan membawa kita muter. Kalau jalan lumayan juga capek, jauh. Kita naik bus lagi untuk puter-puter sightseeing bus station. Tapi sayangnya nggak ngerti. Dia ngomong apa nggak ngerti. Nggak ada translatornya. Dia jelasinnya pakai bahasanya. Apa yang diomongin juga nggak tahu. Palem-palem ini banyak banget. Lucu banget itu pohonnya. Wow, cakep nih foto di sini nih mestinya. Cakep banget itu tuh. Bunga-bunganya keren-keren. Water Plants Garden. Ini keren, batu-batunya keren-keren semuanya. Di batu-batu sana di dalam. Wih, keren banget itu. Apa di mana? Di sini kali ya? Banget haus lagi sekarang, mau ke tempat rombongan, tapi kita harus naik mobil, jadi harus jalan dulu ke halte busnya karena busnya ini berputar setiap 5 menit, jadi kita harus nunggu, tapi nunggunya harus di halte bus. Lumayan jalan lagi.
panas, udah keringetan. Luas banget tamannya, tapi keren-keren. Kalau buat foto-foto narsis, wah cakep-cakep banget di sini. Dan memang nggak boleh terburu-buru. Kalau kita diburu-buru waktu, wah sayang, banyak tempat yang bagus soalnya. Jadi kalau datang ke sini tuh harus santai. Jadi puas di spot-spot fotonya yang cakep-cakep. Keren-keren banget deh. Demikian teman-teman kunjungan wisata ke Nong Noh Tropical Garden Pattaya yang cantik ini, yang merupakan top 10 most beautiful garden in the world. Kita berjumpa kembali dengan video lainnya di destinasi wisata yang berbeda. Salam!